Kementerian Kesehatan mendapat penghargaan dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai juara pertama untuk kategori sangat baik berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2018. Penghargaan diberikan oleh Kepala ANRI Mustari Irawan kepada Robert Johan Paktiselano yang mewakili Sekjen Kemenkes pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan tahun 2019 di Padang. Selain Kemenkes, kementerian lain yang mendapatkan penghargaan untuk kategori yang sangat baik adalah Kementerian Sekretariat Negara sebagai juara kedua dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai juara ketiga. Pencatatan informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan administrasi kepemerintahan sudah seharusnya mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip kearsipan, sehingga arsip digunakan tidak hanya sebagai catatan historis, tetapi digunakan pula sebagai informasi dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis dan strategis di dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hasil penilaian pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen dalam penilaian reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Dengan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, diharapkan akan mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.